Nane misal berusaha umat Muhammad empo ekebeng sejuta. Sak sejuta niki ampo arit badak ya umat menuk nebeng kenyinggak selai ribu. Ekebeng nane sejuta badak ya umat arit nebeng kenyinggak selai ribu. Arak menuh ita berbeng ita nyinggak. Arak menuh sai dengan toa ojok bijajarin guru ojok muriten iya si nama lanene. Bismillahirrahmanirrahim. Iya si dede bijan nike. Lamun teh bomba ada sepiram nike oleh kocek nike. Ini lain doang marbasan al-maqullah abahilmi. Aku tak mau kalau aku di madu. Enggak sih nyanyian bijajari. Susah teniki. Nona, sembaran terbuka dibuka ibu-ibu. Hah? Sembaran terbuka. Oh, buka nih. Oh, buka kitab. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammada Abil Qasim al-Amin. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ansyur wahfaz wa ayyid nahdatal watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Alhamdulillah kita panjatkan kehadirat desida Allah Subhanahu wa taala. Sak masih ican yang plungguh berbagai macam ruan nikmat saarak lek masing-masing. Bersyukur masih teicanin nikmat bau tenyerminan, bau sit perhatian ruan kebutuhan-kebutuhan. Masih teicanin nikmat pendengaran, bau sit terengah, bau sit iling-iling ngimara basen dengan sa toan seketik. Masih teicanin penciuman waktu kopi enggak entanda lamun ndek tau berembok ndek nara ambun napi-napi berarti kena si kopi tu nih ndek tahun batung pilek. Alhamdulillah wa syukurillah luwih nikmat-nikmat sak sampun tak icanin si desida Allah tinggal tiang pelongoh makin berbicara entah syukuri diantara cara entah syukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala saarat lek tiang plonggoh meniki adalah pelihara jaga. Berbicara terjaga pelihara iya wah manfaaten tepian tak takak sak sangat semulia niki. Ndek bau sekedar oh lamun mele selamat gawe perintah Allah tinggalan larangan Allah lagu embe perintah Allah saya menggawe. Mbe larangan desida Allah saya ndek tegawe ndek tinggalan lamun ndek tuntut. Nah ieu kena nyanyian saonek niki. Lamun tiang plonggoh ndek nar waktu ieu bijajari tembarak niki. Sehingga keistimewaan tiang plonggoh hadir lek tatakak niki adalah janjin desida Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sak sangat isiin luar biasa, sak santer isiin istimewa, sak
kemungkinan jarang ta rengah. Di antara keistimewaan hadir sak sering terengah ja lamun tentutut ilmu hukum wajib. Kemudian yang sering kita dengar yaltamisu fi talabil ilmi, ikut terlibat, ikut andil. Yang pun dulu kalau almarhumlah Bapak Maulana Syekh hadir ngaji, beliau bukan sekedar memberi ilmu, tapi memberikan spirit, dukungan. Sering beliau setiap mengaji ampurayam, pelonggoh-pelonggoh niki yang lingsir-lingsir, yang lebih wikan, loyan ilmu. Namun tiang sawi-wi, ya, loyan tak mau cerita. Selalu beliau bertanya, napi em bangun, bahasa beliau. Oh, niki terbangun. Piran dimulai. Langsung beliau memberikan sumbangan. Oh, ndak ndek miluan ite ndah bahasa. Itu saking penting. Ternyata kehadiran lek tau takak sangat simulia niki. Mudah-mudahan tiang pelunggum tama leman janjin desida Allah melalui nabinya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi basam beliau, man ta'allama baban minal ilmi, lamun temau doang satu bab kita mempelajari ilmu. Misal bab wudu, bagaimana cara wudu. Tadi diajarkan satu bab sebelumnya oleh ayahanda ustaz mengajarkan bagaimana pentingnya ilmu. Rekengi satu bab. Kemudian tadi gimana keistimewaan baginda Nabi selawat, rekengi satu bab niki. Ternyata ente icanin sida-sida Allah falahu min umrihi sab'ata alafin siyamuha wa qiyamuha. Ente icanin isi desida Allah pahala marak dengan sa'irup pituk ribu tahun. Saya berumur 60 lek niki. Luwe nggih 70. Arak. Sabalu puluh. Saya 90. Engkah 60. Nah, lamun satu bab doang yang pelungguh pelajari ilmu MT canin semakan terberumur 7000 tahun. Napi tegawe sapi turak itu tahun apa kemerari doang tegawe ente. Lek tengah bangkat bau KN doang ente, bau mako ente. Napi tegawe sapi 7000 tahun niki siamuha puasa doang pegawean yang pelungguh bilang jelu. 7000 tahun ti puasa doang. Wakiyamuha napi tegawe ke malam. Marah bahasa nabah ilmin dek bekapungan doang tegawe ke malam isinya. Napi bahasa kiyamuha tegawe sembahyang, zikir, wirid bilang malam selama 7000 tahun. Nah iya ruan keistimewaan tiang pelonggoh mendatang hadir setiap narak majelis. Nah nikilah salah satu hikmah keistimewaan tiang pelonggoh menjadi umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampun de maulid. Nah, lamun lek Mekah je bilang minggu de maulid. Nah, tiang pelonggoh sekali setahun. Nah, sekali setahun. Jadi perlu setiap waktu rayaan kelahiran baginda Nabi. Baun te mesa-mesa, baun te berduaan, kanca selakian, kanca sebinian, kanca bijajarin. Berbicara entah. Setiap terima rezeki, bahasan Abah Mahmud dulu, setiap terima rezeki, setiap terkumpul-kumpul, ternyata nek rayaan kelahiran baginda Nabi tetap temaulid jari ya. Beli keistimewaan nik. Saya ingat jasa Nabi niki masya Allah dembau siti yang pelungguh balas. Di antara keistimewaan baginda Nabi, izinkan tiang niki yang akan sama-sama tiang pelungguh pikirkan dan bahas. Luwe tanda-tanda, luwe bukti kecintaan baginda Nabi tipak tiang pelungguh selaku umat. Di antara adalah ketika baginda Nabi nunas
tiba Allah Ta'ala untuk yang pelunggung selaku umat hari sak tertingkatan doang ruang pahala. Di antara amalan sak sangat isin luar biasa beruntun tentang tepentun ayat niki sesuai dengan permintaan. Misal yang pelungguh makin cantik mau BLT, PKH, ambil langan kah? Harus langan kah? Kadus. Kadus ambil langan. Kepala deh, desa, terus ke atas. Nah, berembe bayangan yang pelungguh. Andem langsung tendengan isi Pak Kadus untuk Jokowi. Kira-kira kadus hebat atau kadus ndak hebat? Gambaran. Nah, semenua nenda baginda Nabi langsung tipa Allah Ta'ala tunasan tiang pelungguh. Nabi setetunasan demen entun ayat Al-Quran manik desida Allah le Al-Quran khud min amwalihim sodakotan. Nah, khus niki lamun dalam ilmu alat ya perintah fi'il amr pegawaian sak berdasarkan perintah. Jadi sak wajib sebenarnya pen kewajiban tarik zakat impak sedekah ni pemerintah. Yang pun tentu bersiak soalan. Khuz yang pun arah istilah perdes peraturan desa, arah istilah perda peraturan daerah, arah bumdes nuara amil zakat di organisasi ada istilah lazah. Lembaga aset, zakat, impak, dan sedekah ada di pemerintah ada. Jadi khus untuk mengamalkan ayat niki min amwalihim hanya sebagian kecil harta yang pelungguh ya terbaik. Ambillah sebagian harta mereka untuk napi sedekahan, ndek kena zakatan dia. Lamun cukup nisab, lamun cukup haul njak zakat aran niki. Lamun dek cukup haul, dek cukup nisab njak sedekah haranan. Iya pun dek kena zakatan le ayat niki. Dede yo angkam dek nyugulan aron dek man cukup haul nuni, tetap narak tuntutan. Dek mau 5-6 kuintal dek man cukup punin, dek kebejekat. Dek memang wajib berzakat, lagu tertuntut bersedekah. Jadi tetap ada tuntutan untuk mengeluarkan. Napi tujuan niki tutahhiruhum. Lamum kayun arin sesuci bersih doa karak teniki harta benda sesampun teicanin si Allah Ta'ala sugulan sedekahan. No. Perlu untuk sugulan ini. Sa kedua watu zakihim ia sucian pikiran ateangan tiang pelongoh. Berarti lamun dek girang bersedekah, dek girang berzakat, ya joga ngaranen. No, mesti dek tenang pikiran, dek tenang hati angan, lamun dek girang bersedekah atau berzakat. Sak ketelu keistimewaan yang pelonggoh bersedekah atau berzakat, wasalli alaihim, teperintah desida Nabi untuk bersalawat, terdoa tiang pelungguh. Terdoa di si Nabi. Spontan anu. Saaran doa Nabi ndek ne tertolak-tolak. Lain lemun doa tiang pelungguh ya. Periksa anjulu. Arak KTP njagan. Arak KTP, arak kake njaga. Arak kartu semua dicek dulu. Manusia aran niki. Allah Ta'ala juga mengecek tiang pelungguh. Ketika mengeluarkan, kadang-kadang demen melen tempat sedekah. Lu kadang-kadang nu go nu nu arut ya tiu habeng itu ya. Ni antek nu lelah oni, kemahan aja rabu oni. Dek manita biaya oni, apa bahasa lek deki? Ah, go niki kah? Ah, go. Ah. Nah biasa mula jasa berzakat untuk membersihkan niki. Sak lek bawa perampek nenu dengan sak bersih nenu, sak solah. Nah bawa eo keniki. Nah ente doa tiang pelungguh ketika baru doa sugulan berarti baru sampun narik informasi.
sekedar niat tem doang nyugulan baru 500 niki doa Nabi kepada Allah Ta'ala bejuluan. Nah. Nabi kuncin doa Nabi Nun. Apa hikmah? Inna sholataka sakanul lahum sakan. Doa Nabi niki ia petenang pikiran ateangan tiang pelunggu. Nah, jadi bukan main-main yang mengeluarkan sedekah niki. Wallah sami'un alim. No. Demen mulai ngecik doang lek pikiran ateangan tak sampun terengah si Allah Ta'ala. Alim mahawikan Allah Ta'ala. Segera nanti bau nilai ma becat-becat, apalagi jika panen tembakau. Liwat. Lagu kepeng dengan liwat. Bayahan. Tembakau nuah liwat, lagu bayahan masih. Segera teke-tete doang niki. Nah niki, ada pertanyaan kemarin dekat rumah. Kemahan najir rabo. Biaya rampek mahal, biaya rugi di petani nanejo. Napi beng terbahasa rugi niki terjadi, perlun terperiksa. Berarti kurang ilmu entah. Padahal, wa khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sempurna sudah tiang pelungguh, tejarian, teciptaan, isi desida Allah. Summa radadnahu asfala safilin. Tiang pelungguh pian diri menjadi hina, tiang pelungguh pian diri terjadi rendah. Sauhat kesempurnaan si Allah Ta'ala. Sai sande rugi, sai sande hina illal ladzina amanu, krisa keyakinan. Keyakinan terhadap janji-janji Allah Ta'ala. Ya pun al-makurlah Pak Maulana saya dulu. Napi bahasa. Satu kerja jutaan triliunan laba. Berbicara. Lamun tiang pelungguh mkawih. Wa khalaqnal insana fi kabad. Lamun awak kasar niki doang tekawih begawean. Dia lelah. Lelah tiang pelungguh. Sila baik. Lamun lalu layatan doang bilang jelo, ben hujan, ben panas, ben sugulan kepeng, enden tu pak endah, enden terjamu. Lamun meka dua awak doang lelah. Harus kadu keyakinan. Nah, lamun keyakinan teniki, puak, pelihara, dek narak berat. Kemudian bahasa beliau, misal datang dah, lalu entah ngaji. Napi ia si tian contohan yang mentan dengan jok tengah bangkat arit sandek rugi. Lalon do jok bangkat mulai teberniat leman bale. Napi teniat tegawe perintah Allah. Apa tiang pelungguh mau jok bangkat perintah Allah nu. Ndek perintah Allah sak zikir wirid sembahyang lek masjid doang aran perintah Allah. Lalu ngawi senu perintah Allah. Mbe dalil iya kana budu iya kanas ta'in iya ampun tiap sembahyang karena Allah ampun tiang pelungguh sembahyang karena Allah ampun melalo ngaji sembahyang karena Allah iya ampun tahu gawe sembahyang kan menu iya kana budu iya doang saya tersembah iya kanas ta'in iya ampun tahu nyembah marak li tahu niki. Berarti entah sehadir perintah Allah, karena Allah amput hadir. Nah, doa lain sekedik nuja. Nah, jadi lamun terdatang ojo bangkat niki, napi perlu luwe-luwe sit berniat. Arak seke em gawe kan, lalu panonin dah. Enggak. Barih ponggok tambah bentek awis, teniatan diri, tak gawe perintah ah. Allah, jari sangu biaya nak bijajarin ke sekolah, jari sanguai te ibadah, kan pahala doang. Kam min amalin yatasawwaru bi surati amalid dunia, payasiru amalil akhirah bi husnin niyah. Bahasa baginda Nabi
Duit gati pegawaian berbentuk dunia, lagu niat yang pelungguh jarian ibadah, jarin amalan akhirat. Benasi niatan sangut ibadah, lamun benasi sekedar terboyak besuh, ya apa beda dari campi ke benuh. Sekedar terboyak besuh, yang pole Mekah nu lamun kena mat'am, makanan, warung, tempat mencari kenyang ni. Lamun milih boyak besuh, ya mat'am li tamu ni. Nah, bareh lamun khusus halagoh-halagoh salain di mat'am nu arah khusus tempat. Nah, niki ja khusus untuk mencari kesehatan. Mahal lajin makanan niki, padahal nu loyan mentah. Terong, ndek telepak, antap, ndek telepak, timun. Nah, jadi ada unsur-unsur kesehatan di sana, lebih mahal. Luita ja kan loyan kan teboyak, boyak besuh. Nah, arah pokok besuh wah ole. Bari terus tengoam marah basan beliau sebaru ngantok terus burung tarak balung tangkat tambah. Terus laun pegawaian batur upa debatur lowong berbicara tak kerisa ateangan pikiran tak niatan yang bersedekah le ongkos nenu juan teku pigula niatan yang sedekah ndek termacam macam lah dendek upa itu aja lah langsung mendang upi unia. Separo arak batu sponsor ini apa kena sponsorin mentelah ngudut kena lalang semendak ngudut. Nah iya pun arak telu basan Imamul Ghazali rahimahullah ta'ala dalam mengasah hati niki ibarat gambaran dengan begawaian lek kebon bangket bahasa Imam Ghazali. Saat pertama arak dengan bait harian hanya untuk mendapatkan upah. Ia salah langsung mendak dongak langit. Jam pira juhan ni. Langsung mendak. Terserah yang selesai. Jaga pegangan batu. Yang kena jaga. Yang penting kan harian tutup jelu. Nah ia entah sak sembahyang puasa. Pokok sak mau pahala. Pokok sak gugur kewajiban. Tak enak sah. Jaga ini nanti. Kamu nu. Nah ia wahan nu modern. Sak kedua. Arak sak lalu bait harian. Ndek sekedar mau upah. Lagu ari insa pegawaian niki mau nggawe. Artin sesuai dengan ilmu. Mben harapan upah, mben harapan pegawaian ari saya tetap tupak. Artinya pekerjaannya bagus. Nah, sak ketelu ia sak paling tinggi niki. Berbentan hari sak senang epen, epen bangkat. Itu yang dipikirkan. Sehingga sekedar niat doang arah lamun kasugun gawe aja teturut kemele. Berbentan hari sak senang. Ternyata napi mau teniki kadang-kadang perhatian niki si epen kebon bangkat. Masih sekedik dia mak kake, ni nak kake. Insyaallah lamun bau jak sintung mesa ambe sugur lemaru ni. Pertama berombok pegawaian otomatis berombok upah. Ah. Lah ndek kemau kan arah tesampi endah. Ya, perlu terlalu ngawi so. Lah ti ambe jeng kah kawa ngawi so ni. Ambe temau pupak kam. Terus lema batur jak tupak. Ah. Gaji istilah. Ani aja lawan be sekali-kali beng. Terombok upak mendah. Demen wayang begabah. Aronia wah lihat dengan jekat netu. Ben mau gabah. Dan selama-lamanya. Demen arak pegawaian. Ya iya doang wah tersuruh. Ndek lupa-lupa. Pekerjaan kita tetap aman. Kembir. Sehingga selalu kita berpikir bagaimana caranya. Supaya pemiliknya senang. Nah. Itu cara ulama-ulama wali-waliullah itu. Bagaimana caranya? Agar baginda Nabi, agar Allah Ta'ala senang. Ndak tahu pesenang ni lamun tende arah isi. Marah tiang pelongguh makin. Lamun ni bekipu meong lek jangkih jadi senang ni pembalik dah. Kembian, nganggur tu doang tobo. Ndak milih lu nambah, ndak milih. Lalu begawaian. Bareh anak tenangis.
Apa nindi memilih sekolah bijajarin tak? Waku doang dek tamat SD lah. Gambaran kelek diri enik. Entah sendik tamat SD. Justru itu tiang pelonggoh tamat SD bijajari tamat SMP minimal lah. Tiang pelonggoh tamat SMP ya minimal bijajari tamat SMA. Dendek pada andiri tak? Waku doang papu mulai memilih terbiaya oleh. SD ndin tamat dendam terjarin jo bijajarin ta. Angge. Lemak de mentololok bijan sai sili. Tiang plunggo ham sili. Nah marak nik. Nah ternyata iya hikmah nik. Nah lamun tini mele gawe esaran berzakat, bersedekah langsung itu doa si desida nabi sakanullahum yang pun tenang pikiran nate angan tenuh napi kaitan niki iya pun doa uka wastigofaruka tumakninatun lahum doamu hai Muhammad, istighfarmu hai Muhammad kepada umatmu tumakninatun lahum. Ia jadi penenang pikiran ateangan umat. Mbe bukti kecintaan baginda Nabi. Yang pun temaulidan tetap kuat-kuat. Untuk memperingati keistimewaan baginda Nabi. Dendek turutan dengan sak. Dendek ngangguan. Lagu demen tersuguhan. Jak nia paling kuat ngagi. Arak untuk deket balik. Dendek narak singkangguan. Selapun sirik nia dong etama sorga. Demen maulid, ndek mele tunda. Ternyata le sepo waktu ngaraan le deket bali. Pot zikiran terus niki. Zikir. Liwat tendon tu julun jebang. Enggak no ni. Pokone ara empuh e jabareh. Dendek wah milu zikir unik kena. Ndak bae empuh yo ningka. Baok ke semeni kan. Gara-gara gawe sunnah Nabi ara sakek baok, ternyata mesak ni tama sorga. Ndek selapuk sunnah Nabi mampu tiang pelonggong gawe. Mampu tegawe sunnah Nabi langan bau, kadang-kadang langan parfum, langan mandi sunat, ndek gawe sunnah Nabi. Ndek sebau krerek marak mampu bembek kan susah. Ah. Ndek bau krerek lagu sunnah Nabi sak lain si tegawe. Lamun sunnah Nabi selapuk tegawe aja, Nabi jarin dah. Apalagi tiang pelonggong saya jadi petani, ndek jadi Nabi. Jadi ndek selapu sunnah Nabi yang pun saling lengkapi marak niki. Marak tekan niki. Sak mampu sumbang semen sila. Saya ingat semeton jari, bija jari menjaga dagang semen. Suruh ijuang rasa sagdu ke menut. Sandek berdua semen, napi jauh besi. Sandek berdua besi, napi jauh geres ke menut. Sangin bangun jaga niki, geres ponggo askarung dua kan. Ndek narak. Dengan sak pegawaian rokok bita ente kweosan. Asbungkus dua arak sing ngudut dengan pegawaian. Banyak hal untuk kita bisa mensukseskan. Saya mau niki tiang pelungguh mendek pak kiai, pak ustaz, pak tuan guru nani mau. Pegedengan nuharak niki kan. Jadi niki ketika keluar langsung tiang pelungguh mau doa Nabi. Angkat saya namun susah-susah. Lamun dek lancar rezeki, dek nini sehat. At bijajari tendek nini. Tepringet. Kunci nenggak, lamun arak rezeki datang ngojok te panitia benge. Nah, selesai masalah. Wasalli alaihim. Langsung tiang pelonggong terdoa isi baginda Nabi. Mbe bukti kecintaan Nabi. Ketika Allah Ta'ala turunan ayat Al-Quran. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Lamun tiang pelonggong gawe kebagusan arah seke doang, em tebales seke. Ande menyumbang 1000, em tebales 1000. Ande menyumbang semen sesak, em tegenti sesak. Ternyata napi penunasan. Ketika turun ayat niki, ternyata baginda Nabi keberatan niki. Seolah-olah bahasan Imam Ibnu Katsir
baginda Nabi nunas ojok Allah Ta'ala segera hendak adil. Seolah-olah begitu. Padahal itulah keadilan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab namanya niki. Kembir umat-umat salah ya Allah kebelu-belu umuran. Kebelik-belik ni dah selapu umbelik. Ketinggin doang telung 30 hasta niki. Telung dasar meter pun berembik ke atas niki kan. Berembik kebelik enggak? Enggak. Umurnya panjang-panjang. Apa makin umur kaya kontek-kontek. Pengawal melui, malas pegawaian. Pokoknya cek sih membalas yang berembik ada nih. Ternyata Nabi penunasan ya Rabbi hadza qalil fi haqqi ummati basan desida Nabi. Kecek lalu si membalas umat ke. Ndek nepas lalu ya Allah Ta'ala. Nunas masih kecek si membalas. Tekabulan doan baginda Nabi. Saya sing kangen tiang pelungguh. Milin di tegawe kamen. Marat yang belum gue makin. Uah terjatuh ini. Alo, ini ngantar julu alo. Lek pemerintah. Mana-mana PKH temau untuk jemuk BLT. Ini terjatuh mau mana-mana telok asa terai. Kira-kira di mem tebing. Yang baik jatuh ini. Baik itu nah kan mana. Itan di narap bebek bertelok mana-mana. Pak kepala desa bertelok kan mana. Seterai itu. Tebing seterai. Ternyata penunasan baginda Nabi langsung terbalas isi Allah Ta'ala. Terpentunan Malik ayat Al-Quran. Nabi, ulaika yu'tuna ajrahum marratain bima sabaru. Lamun tiang pelonggom sabar. Ndek angenan ya doa karak kesak sugunnu. Ndek pikiran ya. Kadi lima arung kesugulan pun nanti dari sini belanja karena kedihun ini kan. Ini datang kelemak-lemak nari datang dengan ending sedekah. Bingum ke laun. Ternyata anak menangis. Ini tenggerumun kan. Kadi 5.000 kebingin baru ini. Ada 2.000 dari sini belanja karena kok. Nah, berarti ini sabar. Ketika sabar menghadapi itu semua. M terbalas dua kali lipat. Marrotain. Lamum 5.000 berarti pire nu. 15.000 sini terganti. Sak-sak kempire dua sak sini terganti. Itu yakin janjin Allah niki. Segera nek kalah janjin Allah si janjin Pak Kades sudah datang. Oh si dah juh mau mending kartu. Mau muhlema arak doang. Ini Allah yang membelikan janji melalui nabinya. Salah satu sifat nabi adalah siddiq, jujur. No. Dan kira ngakalan nabi nu, ndek nabi aranan. Nikilah yang diwarisi oleh para ulama. Ndek nama amak sajari pengawis. Ulama pewaris para nabi. Yang pemtepian lagu si guru besar yang belonggom al-Makurlah. Satu hijati tak lama si alim soleh ikhlas dan tegang dekna ngarapang upah lepadan makhluk si jari panjang cuma si maha berhak dunia akhirat memberikan jaza sifat sewajib le para ambiya wajib pada ulama namun empat sifat sinon le nara mereka jahil juhala. Apalagi girang let remehang guru dai ina amat selalu mengambil muka lepada makhluk si jari panjang. No.
sifat sampat lek nabi wajib nendah tipa para ulama. Jujur, sampean dendek sebut sak kebenaran nu. Lamun girang sebut sak kebenaran nu je susah teniki. Den ulama aran nu ja dengan selama aran. Cara selama nu dengan genit. Nah, ya Allah, masya Allah. Wah harap doang tepi anti si ulama. Ya warisi niki. Ternyata demem tebales dua si Allah Ta'ala. Apakah puas sembaginda Nabi? Tetunasa nanti yang pelungguh Malik. Dan puas Nabi tiang pelungguh tebales dua. No. Nabi bahasa beliau, ya Rabbi hadza qalil fi haqqi ummati. Masih sekecek si mebalas umat ki Allah. Tepentunan Malik Al-Quran sebagai jawaban penunasan tiang pelunggu. Nah, berbicara pemerintah penunasan-penunasan tiang pelunggu, tapi am kebijakan, tapi am undang-undang, surat modelan. Begitu juga Allah Ta'ala tebing tersurat, tebing tercatatan sebagai bukti, sebagai tanda bahwa terkabulan doa Nabi. Man jaa bil hasanati falahu asyru amthaliha. Oh, 10 kali lipat sini terbalas. No. Bersedekah 1000, 10.000 sini terbalas. Segulan semen sesak, 10 sak sini terbalas. Arak doang dadak sara. Allah membalas. Allah itu kun fayakun. Iza aradallahu syai'an ayyaku lalahu kun payakun. Ndek marat yang pelonggong perlu lelo nambah, perlu lelo. Kalau Allah Ta'ala itu kana makana yakunu mayakun. Sa'ara nu wahara, sa'ara nu wahinara. Itu kalau Allah Ta'ala. Nah, lemun yang pelonggong sa'ara niki ngaraan dejulu. Oh ya tama, piram pun arak kalimat tama, sampun anem tama. Kalau Allah itu ndak sa'arak niki uhara. Marak sabaru niki. Dek memandang seduka. Keluarkan sedekah. Doa Nabi sampun sudah sampai. Samiun. Pikiran. Isi ateangan tiang pelonggom. Samiun. Wah terengah nih si Allah Ta'ala. Dek tahu ngakal-ngakalan dia. Lamun pada jari manusia tahu ngakalan. Lamun Allah Ta'ala ya tidak bisa. Alimun mahawikan. 10 kali lipat. Apakah puas Nabi tiang pelungguh terbalas sedekah misi 10? Ternyata baginda Nabi masih tunasan tiang pelungguh. Ya Rabbi hadza aidan qalilun fi haqqi ummati. Sa 10 ni doang masih sekecek si membalas umat kah. Iya, cerita kangen baginda Nabi no. Sengak lamun tendek makrifat, tendek kenal Nabi, iya pun tendek mele gawe sunnah, iya pun tendek mele tirut Nabi. Gara-gara tendek kenal. No. Dendek saya sampai jadi dengan saya cinta buta. No. Baru ketungkulan antara sama saya, tembele merari cerita. Lalu sengaja nih merari enu dengan, ya, pok menien tau mekena. Nabi sampun nebeng te konsep. Lamun demele merari empat. Pertama, wamaliha boya isa sugih kan. Dengan nina isa sugih boya. Napi sugih, ndek ndoe karan doang sugih. Ah, sugih kangen, tunah kangen emak. Ndek biasa dengan susah lamun ndek tekangen, ndek temilik je kan menu. Ah. Lagu miskin, berbeda dah nanti. Wajah maliha. Boya saya ingat, risa semenjauh harian ke menu. Semenjauh itu arisa, ini batur makin. Ya. Nenek seharap batur tiang. Lamun sugun, ya Masya Allah. Pakaian satu paling dalam mesin sugulan. Kadu parfum. Ternyata demen lebale aja. Aroh saya lalu kita. Paling sida doang kakak. Ini bayu nih. Perlu masih niki sampai-sampai arah batu tiang cerita tertundek saya tiang
dengan beli terong tiu ni dek nakut seni dah okay kembali ajarin perlu perlu tejap diri teniki nanti lalu midang sama kakek terus insah lebale saya nggak kembali mau tidak mau tiang pelunggum sanine muannas aranan napi arti muannas pengisah insah no muannas nina niki pengisah insah berembel be kesugih berembel be kehebat cara dengan mama kepeng benang dek ni insah le kantong lamun dek narak dengan nina iya pun dengan nina jadi bendahara berarti lamun dengan mama dek saduk sebini angan jadi bendahara berarti dek piak sebini angan jadi pengisah insah yang poti yang je enggak luas sekedar aji minyak doang. Tebe ngaji minyak aja sekedar bapak sak bedah bana laun kamu. Kan repot. Saya enggak ada kelebihan pada seorang wanita niki. Di antaranya dengan nina niki teicanin si Allah Taala mampu gawe pegawaian satu waktu pekerjaan yang banyak. Sila kelema embim beronas beronas anu solam mongka moka anu solam gilik ragi kelak kando solam mopok malik menyusu endah ini keloi gawe satu waktu anu ita mamo enggak sekedar terlalu ngawis dimintole pun ngamuk terus oleh ngawis lah ndarak ya pikiran menikah lelah ke kupi-kupi becatan sugulan padahal sekedar lalu ngawi secara sekek gawe kan. Ndek narak isi pengaji ini pada pengaji di anu kan. Pada renungan diri terus betok kurang betok salah teniki. Ternyata ia cinta kangen baginda Nabi ternyata 10 sinta balas si Allah Taala sedekah tiang belonggoh ternyata masih kecek bahasa Nabi. Tetunasan ta Malik, tepentunan ayat Al-Qur'an. Ma apa? Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah 700 isim tempo terbalas. Tegambaran marak talep bibit pao. Nah, tolang pao niki demen tuah talat demen tuah tiwo bewe niki pitu. Lek pitu bewe niki masing-masing pitu ada satu seranting. Lek masing-masing ranting niki tok buaan. Berarti sa pitu niki berisi 700. Sa stolang niki jadi pitu rat? 700. Nah iya kena niki niat bisa mendatangkan pahala besar. Ya pun lamun terberi bangkat dendek baik kena rugi-rugi nujak kurang bagus kan ndek salah enda saya enggak kembe uah besedekah paran diri masih rugi beng batur harian nambah niatane sedekah beng batur nyampah ngupi niatane sedekah ni denit laun lah ndek nulik biaya nuni ajin penyampah sa pegawaian doang ndek nulik unin kan berarti wala tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Ndak batalan pahala sedekah menu gara-gara sebut-sebut te. Nah bahasan guru besar tiang pelonggoh yaitu Sayyid Karim sampun beliau mantuk di Anjani. Beliau termasuk ulama pemegang sanad tertinggi mangkin sanad hadis Bukhari. Kalau dari ilmu tafsir, beliau sanad ketelu li baginda Nabi. Di antara guru beliau dalam ilmu tafsir adalah seorang jin yang masih hayatnya cerita sampai mangkin. Ada masjid jin namanya di Mekah dekat Ma'la niki. Beliau keturunan Sayyidina Aqil, saudara daripada Sayyidina Ali. Beliau masuk Islam pada saat Perang Badar. Perang Badar niki jadi contoh, jadi bukti tiang pelungguh kekuatan keyakinan. Lamun beda keyakinan terperembeo, padan tata Islam ini, padan tata berkeyakinan. Ternyata waktu Perang Badar niki, Sayyidina Ali saya kancam perang, semeton.
sehingga beda keyakinan. Perang saling mati kamu. Sayyidina Aqil dengan Sayyidina Ali. Baginda Nabi sai kanceng ama sai yang kanceng karena beda keyakinan, perlu jaga keyakinan tenda. Sai kancam perang yo ama sai kan. Mara Abu Lahab kemenu. Ya paling julu seneng Abu Lahab ketika Baginda Nabi lahir. Sampai bebasan budak nendah Thuwaibah. Bebasan nang kenno. Sampai upah isi emas intan permata, pesangu engke budak nenu. Gara-gara kelahiran Nabi. Ya ampun kebebasan bilang jelo senen je cerita lek neraka. Apalagi tiang pelongoh sande mantaman neraka wara keimanan tersenang lek Nabi beda nilai entah. Sayyidina Abu Bakar sai kancan perang bijeng kancan Muhammad bin Abu Bakar. No. Karena apa? Beda keyakinan. No, makanya keyakinan niki sangat berpengaruh. Innamal mu'minuna ikhwatun. Sakancam pada keyakinan doang kancan besemeton. Atuyuru ala asykali katako. Manuk ya manuk lah kancan. Bebek ya bebek. Ndak pebareng ya manuk kum kancan. Bebek kan saling piyak ke laun ya. Atau manuk kancan beruang marauninu. Kan lemak-lemak ya kan karing bulu doang yang tarian. Nah marak niki. Memang kita sudah dicontohkan. Arak dengan oh dit kanggo berkelompok-kelompok oh nin. Susah temasih makin dit berkelompokan diri teja. Sehingga apa? Allah Ta'ala yang duluan mengkelompokkan kita. Ashabul yamin, ashabul shimal. Oh nim pegawaian saya tamak mojok surga. Iya kanca bareng. Nim pegawaian saya tamak neraka. Ndak bareng ini. Kemenu. Wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar, yang sering disampaikan almarhumlah Maulana Syekh di akhir-akhir hayat beliau. Ndak baik barengan dengan zalim, ndak barengan dengan sak durhaka fatamassakumun nar, bareng tersebat api neraka. Apa kena zalim wada usyai fi ghairi mahalli, menempatkan sesuatu pada bukan tempat, miak-miak raos, miak-miak ongkat padahal ndek luah. Dek ni ya kemilikan kan menung. Arak batur napi unin. Aroh cerita-cerita wasiat marak dengan tahun Maulana Syekh, marak dengan wah kenal lalu Maulana Syekh. Pernah enggak bertemu Baginda Nabi dengan Nabi Ibrahim? Itu ribuan tahun jaraknya Nabi Allah Ibrahim. Saya pemerintah bercerita ni Allah Ta'ala. Watlu alaihim naba'a Ibrahim. Wah mereka kan Nabi Ibrahim dan belonggo. Tua Ibrahim di sering ta. Tua Ahim ke apa aja. Sangara jaga selaki amaran ama Ahim atau Abdul Rahim. Abdul Rahim yang rembas. Te anjuran Ta'ala cerita Saling cerita, saling bada. Watlu alaihim naba'a Ibrahim iz qala li abihi wa qaumihi. Cerita Nabi berembe carantan Baginda Nabi laik lek keluarga kaca lek kaum lek kaca sebarang begubuk begempeng cerita oh meni caran Nabi Ibrahim laik di antara wa idza maritu fa huwa yashfi, lamun sakit tenu hakikat Allah Ta'ala doang pesehat ta, pesembuh ta. Nah pencuru tercerita niki mulai yang tersuruh si Allah Ta'ala. Nah kadang-kadang iya unin dengan santai teman. Kembeen, saya enggak takut ni kendaitan soalan. Demi bercerita ni ialah ketempuh sangat kalanan doan. Nah iya pun kadang-kadang aniki. Ternyata Baginda Nabi tunasan tiang pelonggong serkah sasake ente balas 700. Okay. Apakah puas Baginda Nabi? Dek neman. No. Marak tiang pelonggoh makin tebing siu melit 2000, tebing 2000 melit 10. Ayo. Kadang-kadang lucu. Mai lampak sekolah oni bijajari telik balik. Beng tek 5000. Apa ni? Sekedar ke beli penyampah doang oni ya. Kan mane musim di masa hujan ini panas tiang melit beli es oni ya. Rombok tesiu. Engkah te tebeng nabung ngone. Nabung. Mbeli mi nabung ngone kena. Tabung ujuk tian matam tabung.
jadi simpenan nih kena. Yo tenabung barang 1.200, bank di 1.000. Lah nyalah lalu, cukup pang lebih 10 apa one ya. Bank di 10 one. Ternyata apa isi ya? Seberbian meuli apa one? Barek biasa demen asar kan datang pentolen nu nu ne. Wah tak laku dua saja di belanja bar nu kan. Manusia alaran nih. Nah itulah apa istilah angkat tiang ampurayan. Kalau menjelang dulu yang mengajar tiang Al-Qurlah Tenggur Mahmud Yasin. Tiang ada papan di rumah, tiang tulis juara umum, juara satu, juara dua, juara tiga. Nah. Terus tiang ketuan, ande me juara umum apa melem hadiah? Ah, oni melek tulis. Nah, jadi ada semangat anak memang iyalah kita aja harus tertupak dulu ampot mele begawe. Allah taala tenak temenu kan. Allah taala fasilitas engke panjakan dulu ampon tu wajiban ne. Sila bae. Wajib zakat, sai satu wajiban niki. Ya usah berdoa yang cekatan, lamun tiang pelongkom sendara yang cekatan, jadi wajib gawe eno. Haji hukumnya wajib. Saya ternasipan lalu haji lah tu wajiban. Namun dia pelonggom saya kaken doang sakit perasa. Ndik tu wajib gawe eno. Berarti Allah pemanjak nita. Jadi fasilitasin dulu hamba baru perintah. Nah, ilmu kanak-kanak iya wah ane dulu. Pokok saya milih. Ngeri yang aneh. Mbeara ante beng kepeng 5.000 lagu lalu sekolah. Ndek mebeng emangkin beng ke 1.000 lagu di sekolah. Ah, uara antar beng 5.000 lagu sekolah. Kamu harus tertimbang ini ki. Angka lima demen selesai anu barong arong kaca kakak angka cari ne demen mau juara nu. Angka nerat ada kawan lo berutang separuh si beliangan ni kan. Tui kan. Ah, salin TV yo ni juara umum menerus saya lalu tak berutang. Saya enggak janji tentu. Nah, ternyata setiap dia jadi senang. Nanti ilmu itulah yang akan mengarahkan dia. Lamunah mau ilmunya. Ternyata baginda Nabi nunas ojok Allah taala. Nabi penunasan beliau engkah kena kecet aja. Ya Rabbi zid li ummati. Rombo angku nih kan. Nah, dari 1 ke 2, dari 2 ke 10, dari 10 ke 700 jas kecek doang uni bahasa Nabi. Makin ja zid tambahkan. Ah, rombuan agama Allah taala. Yang pun Masya Allah tepentunan Malik yang pelonggoh lewat baginda Nabi ayat Al-Qur'an. Nabi firman Allah taala Madzalladzi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu ad'afan katsira. Nane misal berusaha umat Muhammad empo ekebeng sejuta. Sak sejuta niki ampo arit badak yu umat menuk nebeng kenyinggak selai ribu. Ekebeng nane sejuta badak yumat ma'ari nebeng kenyinggak selai ribu. Arak menu ita berbeng ita nyinggak. Arak menu sai dengan toa ojok bijajarin guru ojok murid. Iya si nama lanen ni. Kamu memang epe nene jana kalau kesinggak ejulu. Ini kan ita beng bijan ita si singgak. Kanggo tedek kanggo tenun berdasarkan dalil niki arak beketuan soal piran. Berbeh hukum tak berjanji kan cabi jajarin dunia. Ah, ini terjanji kan? Kamu sebenarnya peni nana kalau kesinggah itu lu lemak tergenti ke menu kan? Ah, ini tersama menu sehingga. Nah, marak nike. Jadi Allah Taala ini canin tiang pelungguh menjulu ampuk nek nyingga. Mbelai singgaan niki. Ane sejuta selai ribu. Tanja semeton jari misalnya deket niki sak butuh ndak mesak mendoang nganget arak ngengat tuh nih kan ita nganget putengat doang si batur mecak melet batur kan
Itu bahasa Allah. Fayudha'ifahu adha'afan kathira. Allah akan melipat gandakan pahalanya. Em terbalas dengan lipatan yang banyak. Ente mbau si mereka yang ngendo. No. Ternyata balasan Allah Ta'ala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah puas baginda Nabi? Belum puas. No. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya Rabbi zid li ummati. Nenek kaji. Tunas rombo angku matka. Masih demar. Sampai jam berapa niki? Dedek sa berombok-rombok zit waktu berombok. Jam 10 lebih 11. Zidli ummati ya Allah. Segerahan. Enggak sih mebalas umat kat nunas rombokan kat. Ternyata Allah Ta'ala pentun innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Dengan kesabaran marak saonek niki sabar den diangenan lalu ternyata Allah akan memberikan pahala bighairi hisab. Engkah mentrekengan terus setuju. Onek jati hitungan tentang seke 2, 10, 700. Lamu masih kena lipatan, berarti arah batasan. Ini 2 kali lipat, ini 3 kali lipat. Masih nara ukuran. Lamu kena bigeri hisab ya, engkah krekenge. Enggak ada batasnya. Iya balasan yang pelonggo, yang pembeda dengan sak rajin. Dek nini jari ulama, dek nini jari wali, lamu pelit-pelit. Lamun paran diri jari wali pun masih kangen nek sak temelet ni si batur sekap jari wali no. Itu yang terima dari beberapa masih kita di Mekah yang tarekat Tijani, Syazili, Satariyah dan lain sebagainya. Ternyata di antara syarat-syarat dengan jari waliullah adalah dengan sak dermawan, sakok pemurah, ndek pelit. Silak baik umuna Masya Allah. Sering Bapak Mujahidin dulu mertua Ipar Tiang ya jadi mentoa. Sering itu yang membangun surat-surat tanah dulu itu yang ratusan hektar, sapinya mungkin berapa puluh ribu itu. Tiang pelonggoh menyebar berdoi limar sehektar. Wah di narak langan batur umunan di narak ruang berdoi bangket. Ternyata lamun tiuran bangkat napi. Toa, tonoh bahasa numuna. Ndek demen doang tiuran ba bangkat, ndek demen tiuran. Nah, lamun tiuran umuna arek tanah sekedi nunasan tunas batu pirang peletakan. Oh, sehat beliau. Lamun masalah bangun madrasah, bangun perjuangan. Sehingga kembe karena nikilah investasi akhirat. Akan mengalir terus pahala. Ndek mak bijam-bijam pelongo-pelongo meniki. Makin belajar tajah misal niki. Oh rukun sembahyang niki 13. Di antara rukun nu patehah misal. Setiap dia membaca melakukan sholat pahala sembahyang niki mau entiam pelonggoh sawah nyumbang. Lema bijajarim niki berdoi murid satu pahala sak satu senu mau entiam pelonggoh sak nyumbang. Sak satu senu berdoa murid Malik pada satu mau terus sampai ila yaumil kiamah. Itulah invest sedekah jariah. Ndek sak sekenu doang leman jariah tiam pelongguh. Selapu sak uah mau manfaat leman sedekah tiam pelongguh. Ieu leman ngalir selapu nenuh. Nih yang poan paling belik paha tingkatan pahala bahasa pertama ulama. Ya ampun dengar lah menarak mati nung pelampak-lampak kering tangkong sujatah dengan sa mati boyak dengan sa pacu dulu. Ane tiada jamak kakek matungan ada silung awis.
suruh ya, bagus masih no kan lagu ama kakek no sak lalu ngawis ni dah arim berniat ibadah baru mau lamun dek berniat ibadah je enggak nolangan mau jeno ja niat sasekek no doang. Jadi semakin banyak niat tentang gawe pahala dengan saisit icanin sedekah niki pahala-pahala nun engalir tipe ita. Marak multi level lah. Semakin banyak dia punya investasi sak lain tak bersedekah niki semakin banyak kita dapat kan. Nah, lamun dengan alim, cai jai guru-guru. Mbe dasar man arada ayyakuna bunuhu aliman lamun dekayun tiang pelungguh mbi jajari dengan alim jari soleh pacu hebat ciri-ciri cara terbasan ulama pertama ayyukrimahu wa yu'azzimahu muliane ulama guru-guru nu niti jep cekedik kentok anak batek punggoan oh bahaya neja. Sehingga lai Imamul Ghazali rahimahullahu ta'ala ketika beliau mengamalkan hadis min atharis solihin shifa sisa-sisa makanan, minuman orang-orang soleh niki baun tepiak jari oat ya pun kurang bagus temak cara samangkin bagus memang mungkin lokasi atau keadaan mara idap tesuh-suh idap pentundang sikir langsung tekaputan punggu uli. Nah, ya pembahasan abahana senun, ya ram baik berkat tenun. Ndek naran tunas berkat. baik berkat doang, malah tekantongan gresek, timpes terus. Ternyata ada yang dilupakan niki. Di antara waman ragiba an millati Ibrahim, ndak merian nek cara-cara Nabi Allah Ibrahim. Saya jalani milah Nabi Ibrahim, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya pin bijah Siti Hajar, saya Siti Hajar sebinian Nabi Ibrahim. Nabi Ishak bijah nendah Nabi Ibrahim. Saya Umin, Siti Sah, Siti Sarah, Siti Sar dua sebinian. Lo baris ide wah pikirangin. Cerita sejarah doang sekecek. Siti Sarah di antara istri beliau sandek narak kancam pada keingesan. Sampai-sampai Raja Fir'aun nun meletan okay. Sampai sampun terbait isi Raja Mesir. Lalu kejaipan. Papa malam pertama bih telang selapu apa? Jaka berbulan-bulan. Sehingga tulakan okay, Malik burung kancaya kan. Nabi gelar Nabi Ishak alim, cerdas, pinter. Sehingga ratusan nabi yang lahir dari Nabi Ishak isi pinter nenu. Sehingga lahir Bani Israel, Yahudi dari Ishak, kepinteran-kepinterannya itu. Sak kedua, sebelum menjak nuna sisi Sarah keluai umur kanda. Jaka wah 120 tahun pok mendek berjangkep ndarak keturunan saya lanjutan. Iya dasar berjangkep penuh tersuruh si sebinian. Ndek kemelik mesak ni batur suruh emerari. Datang-datang balik camu tersuruh sebinian. Andek teman none kan. Ternyata setelah hamilnya Siti Hajar cemburu, ada rasa cemburu. Cemburu, ndek Nina doang tok dengan cemburu, arak dengan cemburu lek sampi endah. Segera lalu, sampin doang, kan tu para sampin dong piak balik dong tindo endah. Berarti luik dengan Nina cemburu lek sampi. Cemburu sampi ya aranen dong. Ndek sampi doang tong cemburu, napi tong cemburuan selakian endah, kecil, kedit. No, bani beliangan ni puntik mahan-mahan. Laku aja yang serasi, sing kelak kandok aja. Lah, dia tahu pikiran diri menuhon nih. Seuruh kayak sebini ang pikiran diri. Papa kecian aja, oh, entah Allah lebih banyak diri entengan nih. Berkata nih, bahkan lamun sikir dia mele lamun puntik tersadang aja dengan sakiran lek kecian lalu. Ternyata masya Allah. Nah, Siti Hajar melahirkan Nabi Allah Ismail yang bergelar Halim. Nabi kenir Halim kalau bahasan Al-Maqrah Maulana Syekh
auladil aupia bijabijang sak minger sak manuh sak patuh ndek engkena auladil azkia anak-anakku yang cerdas yang pintar ndak. Kenapa Bani Israel yang begitu cerdas tidak mengikuti milahnya Nabi Ibrahim? Saya ingat Nabi Muhammad lah sing ndek keturunan Ishak lah sing kawa turutune. Coba keturunan Ishak. Kedua, ita kan waktu cani terjadi dengan pintar-pintar. Tahu untuk turun dengan bongoh-bongoh, bodoh-bodoh, pidato ni tahu. Nah, itu alasan Yahudi. Saya kata lu apa alasannya? Tahu turun te, tiada lahir tu le, Mekah tu lahir. Darah Nabi lahir le Mekah. Harusan le Palestin doang tu lahir. Nah, tiga alasan besar inilah Yahudi tidak mau menerima baginda Nabi. Padahal lebih kenal baginda Nabi ketimbang bijajari sendiri. Kadang-kadang dengan sak kenal-kenal nu ya lawan guru yang ngelawan. Kemben, isi kenal, isi rapat dan soal kan. Akhirnya keselaan, ibarat bawah dilas kan. Dek nase berangkat kakok eh. Kemben, keselak nih si dilas. Nah, biasa kita pernah seluar. Sejauh-jauh Allah oleh lagu tetap dah. Nama Ranike. Jadi Allahumma salli ala Muhammad. Begitulah kecintaan baginda Nabi lek tiang pelonggoh selaku umat. Itu baru contoh bab sedekah doang. Di mana bab-bab sak lain bukti cinta Nabi? Ternyata di antara ayat-ayat sabaru niki kesimpulan isi ulama dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. I'lam anna fis sadaqati sab'u khisalin. Arak lima macam hal perkara sak perlun tetao, perlun tuwikanan sit yang pelungguh keistimewaan, keutamaan saaran tempat sedekah niki. Loe isit bersedekah, ndet bampu isit pik isit kepeng benang pikiran, isit tulun yen tam semeton meni bentane. Arak batu ruah begabah coba petunjuk bukaan pikiran batu radin sak mele kamenu. Ndek mampu tenaga, ndek nara isik tenyumbang ita aja. Demen datang gotong royong, datang tenaga isik tekan menu. Banyak hal yang kita lakukan. Ndek mampu si pikiran, ndek mampu si tenaga, doa isik bantu tolong eh. Terdoa eh. Ndek jari Abu Lahab. Abu Lahab ndek demen lek Nabi hasu tendengan endah. Tau anja pihak saman dia tahu pada pikiran diri kan. Malik yang ganggu batu rendah. Dendek wah ojo ketu. Oh ni kan. Segera keluhi enti ya kan. Dia saran doang dek man penok kelas-kelas dia. Oh ni kan. Kedua, lalun boyak Nabi jaka ibadah. Sautan kita inontan no. Seninak jadi ponggok kayu pan dui. Dendek sarak langan. Arak makin no. Le orang mentoak tenu, sekitar 15 m jaga biaya. Lagu saja di masalah tetia, ya, salangan ni liwat bego. Nah, ternyata apa ni? Dendek ni telung dasar 5 juta, 1 juta si mesewa langan kendeng kanggo ni. Masih meyaku diri Islam, masih pernah yakin keyakinan terbeda. Ternyata ia unian. Ini sak merian lalu, sak 2 huruf penuh. Coba 4 huruf kanggo kiunia. Liwat bae lamun 4 huruf jo. Lamun 2 huruf penuh cendek kon. Dakan 1 juta. Ternyata arak langan liwat ampurayan niki. Arak langan liwat iya orang perjuangan le organisasi ini. Saran tegak kebagusan. Arak langan liwat anjani yang datang sekolah anak kan. Ya berpisah tenik. Liwat teniki. Le ternyata kan wah begabah. Nah terus langan niki kan seri rurung ya pasangan malik dia jakan pasangan tu baru si ipar nu pasangan ni batu oleh wi orang sesak liwat terus di darat saya dah bangkit niki uang begabah yang dah masih kosong yo tebing gabah 2.5 kuintal lamun darat 2.5 kuintal jadi tahu liwat tu nih. Nah iya pun Masya Allah, na'udzubillah min zalik. Nah kadang-kadang marak niki. Ia tante berjuang, memang berat. Perjuangan-perjuangan niki. Nah, hufat bil makarih. Saran sorga niki jasa lenge-lenge wah sinta. Nah, sinta bumbu-bumbu, nafsu soal.
Itu kita mau buat rumah tahfiz juga kayak gini. Itu ketua Lazah NTB, itu ayahanda Bapak Zakaria, jadi semeton mentoaan. Itu ada donator, jadi lendang yang di Temajor itu sudah digusur, sudah rata. Jadi kita bayar tanahnya insya Allah beberapa bulan ke depan. Mudah-mudahan Umuna bisa hadir nanti untuk peletakan batu pertamanya di sana. Lagu tiang jarang jejauk tentik bani sak muni lalu orang mentoak tersebut kita nulung-nulung bahkan menukah. Anda ini minta bagaimana sistem kita ini baru tebenge informasi aw gini baru nulung-nulung dan bani kesengitan ya. Kenapa? Lamun tu balik tahu ya nyalah naran lagu dia je kan kita nina ulit tah jadi teduk hanya kita membantu memberikan solusi. Ternyata sedekah baik dengan pikiran, tenaga, harta benda. Awaluha sak pertama an-nasadaqata tafuqqu raqabataka. Raqabah. Yaitu sabda Nabi innasadaqata latadfa'u 70 baban minal bala'i. Saaran sedekah niki mampun tutup tolak 70 pintu bencana. Dengan tiang pelonggong sugulan sedekah 70 macam bencana tertutup isi desida Allah. Ini sabda Nabi. Sak kedua, innaha tabibuka baun sedekah niki jari dokter. No. Ia jari dokter teniki, ia jari bidan ta. Sedekah niki. Mbe dasar sabda Nabi tiang pelonggong Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi bahasa beliau dawu mardakum bisadaqati pada wadi wadiri isi sedekah. Nah, tiang terketuan terus lah tiang jebodrek doang sehat tu ni kan. Lalu sakit-sakit otak. Nah, ia guna berbicara semakin lurusan niatan ne. Lamum demem lalu beli oat niatan ne sedekah ojok dagang oh. Dagang oat, kan iyalah ngantar kan. Jadi obat niki adalah sebab ternyata ni sedekah. Ni masya Allah kadang-kadang tiang asik tergita indak kakek sak deket-deket balik berdagang oleh lek kaya turun temurun berdagang lek keos. Ternyata napi terjadi makin dengan peredaran waktu makin-makin niki ya Allah. Padahal mangga-mangga selain saya keterupaya boya bati. Ya kan luas kangkung batu di sini. Pletuk pelatik. Nah, lalu mendek jadi semeni jendek kanggo. Lalu mendek semeni jendek. Jaka ratusan kali ngerega. Padahal selain saya keterupaya boya bati. Untung-untung ngerega apa meli. Mayah berutang malik. Dendek tengerega. aneh bin ajaib ini aja. Bergak kuat berutang malik. Sak paling aneh papa nara kepeng ya lain lim belanja. Papa ndek nara ya tu lain. Masya Allah. Anik ija. Au. Dunia manik ija. Kadang-kadang iya sara sebab pen bijajarin aneh wah-wahan berdagang. Unitite jemurak doang balak dengan berdagang lagu karena dia sudah nikmati ternyata ada yang luar biasa dalam diri orang-orang tua kita aro papan sak arak sitbat saling bantu tulung mana-mana ta. Ternyata niatan kita sak merutangan anu bantu nulung lu kadang-kadang niat sak bantu tulung anu ndek nara pikir lamun dar terima kasih perlu untuk bantu Malik ni. Ada syarat sih lalu terbeliangan Malik kan menu. Paling ende berutang mayah lah istilah kan. Apa istilah ni? Nyaur bayi tenu. Jadi semen terlalu berutang. Minimal setengah jaga. Lagu iya wah perlu tak niat ni sedekah. Nah di antara bahasan guru tiang di Mekah Sayyid Abdul Karim sak sering terlupa adalah tiang pelonggoh mengamalkan waman asda ilaikum ma'rufan pakafi'uh
Fa illam tastati fada'ulahu. Sekecil apapun jasa dengan ndak bayar ndak balas, minimal dengan doa. Kembir minimal basam beliau waktu terima nasi itu. Sak sering terlupa niatan baca Fatihah sekali. Apalagi terbaca suratul ikhlas ngonek-ngonek nih. Saya lente niatan enggak nih sit niatan kadang-kadang dengan sak bersedekah nun doang sit niatan. Tapi ada yang tersirat yang sering kita lupa. Ya pok nini murak baru utama nasi sakit tian. Kadang-kadang macam-macam lah. Ternyata basam beliau sering terlupa sandek kepenggitan. Terbaca angin Fatihah dengan sak sampun berjasa pok narak setolang melek julu teniki. Sila dengan sak juan rabuk berjasa, dengan sak gabahan yang pelonggong berjasa, sak nambah ngambil segala-gala sak helar nenu sak bongkak pira ima pira dengan berjasa perlu terbalas mana-mana terbaca angin Fatihah sekarang. Ah tunas angin Fatihah ampun narak nasi sestolang ni. Ah niatan ne. Tiba dengan sah berjasa. Ia sering terlupa bahasa beliau. Ternyata sedekah niki mampu untuk menjadi obat. Sakatelu anna suarat harisuka mampun lamun onek je selawat bahasa beliau. Lam tahrub min huda batungkot. Termasuk mampun jari penjaga yang dah saran selawat niki. Pengisah-insah. Tahadu, tahabu. Lamun tergirang saling ngebeng, ya, saling cinta, saling kangen. Lamun terpeli je saya, dia menang. Ta. Sintung ni aja dia di bimpuhan. Kembian. Dia nak kena no, ni. Kadang-kadang ruah sedekah tak. Lah, sang dia mau jaga tu, wayah no je. Kembian. Timat aja rawah doang kita lu tangga ni ta lu keknya kalau kek nyiur. Ndek jaga betulung mana-mana beng singa batek ni goyo ni beng singa batek tu ni ka. Pelit lalu no. Lamun pelit jeluk musuh ta. Ternyata sedekah niki adalah bisa menjadikan hasinu amwalakum bis sadaqah. Peliharalah, jagalah harta bendamu dengan sedekah. Ndek perlu bayar-bayar security. Sampai detik ini ama saya nu lek pemotong dari papu nu lae, ndek nu harap rampok-rampok ke lek pemotong. Sampai ni apa Tuan Jumar makin dia akan menurun doi karak, ndara girang rampok ke. Kembe ni ya saho yang lo ya loma. Artin pokok temelinya ur wah. Sila bye-bye barang napi-napi lagu ndak telang ka menu ka. Demenara seketi adongan. Dan setiap dan sedekah zakatnya tetap dia. Dulu Bapak Sarani aja Tuan Guru Sarani yang memegang zakatnya. Dalam satu tahun oh sekian zakat ya. Makin saya jagain suruh niki. Sama saya itu. Ya jorak-jorak ya. Ya langan ticanin si Allah Ta'ala kena. Gawe perintah Allah langan. Langan doa kara ya syukur zakat. Lamun ita je sabar langan tah. Ulikan. Ita je sabar langan tuji si Allah Taala ya je syukur langan. Nah ternyata ye sit jaga. Berarti lamun telang niki ada beberapa datu mali maling kenalan dia. Ternyata ndek-ndek nara ambu nunin nanu niki. Lamun sak solah aja. Pedas ambu nunin. Bahkan milih terbaik doang nunin. Ya arah ambu kan. Saya telangin aja. Isi ilmu nunu. Berarti lamun dek nara ambu nunu jondek. Bani bayi tiunin. Datu maling ngapun nih. Berdoain ambu nunu. Gih. Sila bae sa teteh-teteh nu sa sengeh atau sa mambu. Berarti lamun telang alu ruah nu barang mambu de pikir lah. Telang nu ke barang mambu. Kan ngurang nabi seda. Banyak yang masih hidup mangki nu bagus ini. Wah keteh se soalan. Berbicara coba teteh se mayu nek kena. Tetu pun letan ni tamanuk.
paling manuk lagu lemak-lemak lu atung ini cuma tetes ini lu muni aja lu paling ke biar kelemak ndek ne bak ndek yang paling ke jari umaan cuma paling ke jari tes ilmu coba amalannya nih oh nih kan aduh si ide wah aku je ngambuk ekole kan ternyata la ilaha illallah nauzubillah min zalik sebaik-baik sembangke masih baisan puluhan kali bangke sawah busuk gati ternyata harta benda sandi tersekatan di tersedekahan niki jak siap-siap baik syukur-syukur milih terpaling bayane barang lengen nu soal ke ngere yang ne mampu selapu laun kan syukur sabar alhamdulillah terkiriman termaling si Allah taala jadi persie kan menu enggih tahun bintang diri nu nih yo tiang motor baru sugul lah ndek narak jaga 5 menit lepas tu jolon anu mentoa anu sugul-sugul hendek itu kan motor mau pergi enggak enda telang nih aw telang nih neng ketiang kan lemak terbegenti on enda and alhamdulillah hendek saya pikiran barang telang nih lep marah unin dengan toa rombok-rombok siapa ek soalan lapuk lain bercerita oh lamun ni narak nuat telang piran iya lek suruh ni talo berdukon kan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah berdukon nane kan separuh tertua nangke beras harus sekian kilo kepeng harus sekian lah setengah aji montor pok telu e telai kan loe ana sing berdukon nune aji montor kan iya rana kalakalan ngerugian nuja aran pecatan tunas sejuk Allah taala kan Allah taala suruh nita wasta'inu bisabri wassalah berbicara tiang pelonggo bisa beri sabar wassalah berdoa sembahyang baik ambil wudhu solat nuna sejuk Allah Ta'ala yang pun Nabi Musa alaihi salam sampun tercirinat teicanin penyakit sangat simberat ternyata Nabi terjadi ternyata Nabi Allah Musa alaihi salam tertugasan si Allah Ta'ala lalu milih sehat nu arak lolom pupak tu arak pupak embote solas biji. Nah ibarat kunci. Lamut tersuruh solas endak. Solas doang sehat. Apalagi telolas nane. Endak rombu. jadi ibarat kunci niki dalam lalu lini soso pendek ini kebukaan. Luah lalu endah ni hari lepas doang. Iyo nimbatus pak. Bisa mentia-tia kancam merarik jenis gue bukeloi. Iya jari bauten dengan umur bauten. Dik entau. Fangkihu ma toba. Iya linangan dia umur bauten nu kan. Dah kan jak mur lenge lagu iya mur je ini kan ni mur baut sak solah lagu ndek ni ini kan ndek ni ini alur iya tau lalu anu mara ina sai anu nara anak tere ya Allah masya Allah nangis tegita entan pok padak ke ternyata nane apo ni anak sendiri arola membau ja ane lamun butuh ja laun embarak ke bentan ndek lete yo ni anak sendiri anak tere itu saya gemes lalu nunjak sekelemaan lalu darah bayi datang karena kenun ya juan terbayi nu padahal ini boya bayi lagu yang boya nu anak nu isi tahu luar biasa nu kadang-kadang asa antak rawshean wahwa khairul lakum manik desida Allah justru saparan telengen nu itulah yang terbaik biar pun lamun milih merarik jenggak nu nane aku dengan toa kemeni balai menis meton-meton ini cerita dulu kan dendek cerita sama manis-manis ini ceketan apa ranan sak jari ngeraos senu dia sak jari penjulu nenu di mana nu arah motor oh motor loe dengan nane motor dengan berembe balin oh apalagi balin dengan nu nih kan lebat balin nu ya merari-rari tu boy, balik solah tu polo ni kan, oli balik batur tipaan, bagasi narak motor, deminah hinggas, yo be motor balik tu, yo apa jun dek salah oni, ni aku jut terduk kedua oni ni sama mu kan, ni ya tu kejari ngerau senu ni, apa ni motor dengan oni kan, balik dengan, ita jenya duduk tarik oni, amarak niki kan.
tiang setelah beberapa minggu hadir ke nikahan, setelah beberapa minggu nu tercerita bersayang satu nikah menu yo berembe cerita nu iya buat tiang tiang cerita ya ntar apa apa lagu bedoin apa apa lagu kan. Ternyata Nabi Allah Musa alaihi salam malik kan selang beberapa tahun sesampun ticanin sehat malik kan sakit lebih parah itu lalu malik boya pupa anu ternyata sayang parah penyakitan Nabi basan ya Allah tekan ja piran iya sik berawat langsung ke saya pemakin makak makin sayang sakit Nabi sinta jawab si Allah taala. Sak pertama ja nuna semjulu ojok aku. Pepreto terus oni jare watam. Bonane ja pupak dia no suro watam, dia linangan nam. Ah ternyata salah bahasan dengan tok-tok salah eno. Embe mlai angkan nu kan wai ne saya ndek sehat lo boyange syarat julu one. Makin dia pau ne. Den tonaran hujan si amak seno ne. Lamun dek mani nem bodrek jendin ini sehat to ne kan. Nah, ateangan teniki perlu dah periri. Jadi becatat sandaran diri tojok Allah Taala julu baru dah sa kedua syarat tenu. Nah, syarat tenu je zahir lalu boya. Ateangan tenu ja langsung vertikal tipak desida Allah. Ari sa nyambung. Lelah doang awak lagu ateangan perlu tenda. Nah, kemudian Nabi keistimewaan ternyata as-sadaqatu tutfi'u ghadabur rabbi. Mampu padam murkan Allah Ta'ala isi saran sedekah. Lek diri, lek keluarga, lek tetangga, lek gubuk gempeng. Perlu untuk niki. Kemudian yang kelima saran sedekah niki adalah hadiyatun. Sebagai hadiah leman Allah Ta'ala tahadu tahabu. Lamu mele aman, tentram, begubuk, begempeng, berumah tangga, beranak, berjari, beripar, berjari, bementoa, bementantu, enggak kuncin, tahadu, tahabu, lamu girang, saling atau ngan. Mbe paling kangen menantu, dia doang, dia girang atau ngan, soal kan. Nah, lamu peli-peli jenim tekangen sih mentoa, kan menung. Tahadu tahabu lamun girang saling ngebeng lebih-lebih sak bulan puasa kan ya Allah padahal mia teplecing atau ngani teplecing kan lagu cemen kena arak kan alur dengan wah niat hajat nenu masya Allah ia to nampak ruang bulan Ramadan nenu seperti dulu orang Madinah yang mendapatkan gelar wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah lebih utama di dengan lain lamun dengan Madinah asli ketimbang dirinya sendiri. Jangankan harta benda, rumah senine nisim bagi no. Oh semeton, sida kendara senine Monika, aku kan dua senine kan pele embe kanggo empi. Waktu hijrah niki sebini nenda simbagi. No. Kanggo berbicara, yo besayang lah julu. Nah, besayang julu mengacai merah merarik dalam kondisi kena ketimbang lau. Nah itu nanti kita bahas dalam bab pakihan aja. Yo saaran cinta wah keberberu nindeng kan, wah melekat tenu. Tai ayam rasa coklat tuh kan. Dah kamu jatuhkan abirang kan? Arah lekai balen dah anu dempang. Mau merari teluh anak nak. Dia nak tahu gawe anu dempang wah kepak. Yo angkam kancai merari unik kejora. Lasing datang selung-selung untuk konda itu nih. Ule wandi nanti unik. Ternyata penjawaan hebat. Demin datang langsung untuk kunun sungki nentang jadi to lampa. No demene ulik berbentang. Lah meletengi nam kekuatan raos oleh one. Bentengi nam julu one. Tamo sak nina lalu betai ni tu nyerpak gelan sugur. Ane be sedeng ayen no ni. Ndek nuah bedait. Ndek nuah serminan, ndek nuah kita entan dempang. Lagu alhamdulillah pacu kemarin sabar.
Kemudian sak terakhir keistimewaan saaran sedekah niki adalah riqqatun fil qulub, yaitu man wujida fi qalbihi qasawatan falyum syiris sedekah. Jadi lamun arak penyakit le ateangan tiang plonggoh, maka hendaklah dia melakukan sedekah. Berarti lamun kerasa tenun ya perlu loi-loi sit bersedekah. Nah, ternyata pelit niki itu salah satu sifat orang yang secara tidak langsung tiang plonggoh sedang menghancurkan diri. Minimal atap tiga kesimpulan dalam pembahasan hari niki. Sak pertama, berembe kebelik cinta kangen nabi tiang plonggoh ojok ita selaku umat. Sak kedua, temulai berajah sekedik-sekedik sesuai kemampuan untuk melakukan bantuan-bantuan-bantuan, untuk saling tolong-menolong, baik ticanin pikiran-pikiran langat bantu tulung batur. Ada tundang rapat-rapat bengi pendapat, bengi pemikiran, tetenak batur, gawe bagus. Kemudian ndek mampu si pikiran tentu tenaga, ndek tenak gotoroyong, nyarak, napi juga tegawe. Nah, misalnya nih, sementara, mentani itu baru kan semetonan wae nikahan, tulangan terjuluk begecek, tulung-tulung, tulangan terlampak kan menu. Wata kesenggitan lah, unin dengan toa, pokom-pokom saya kesenggitan, anak ketu, nuni. Baru tulangan lalu, nah, ini saya menu yang bahasa dengan toa, kan. Wah, laun demi teketuan lah ni yang dek wah kita tu wah nanti aku kacang bareng ngerti kan angat tidak ta paling ngedek wah juang rokok bajang-bajangan orang 4-5 bungkus kan menu sabajang lu kawan pelengan bertek wah tebing rokok soal kan dah ni aja dek hati yo ni kan yo ni anu beli angan rokok tio ni yo ni sampai lah nita si bajang-bajangan lu. Deman tu tukang kandok ni tak ita buka idulang nona ita nyampah tu kan. Ah, deman tu sikir ngin tak kak dua telur terus tak tebing nyampah pun berangkat terus. Perjonjok selawat dengan sa pegawai. Nah, jadi selawat tu ya beng taman terus. Jadi seloi-loi doa yang pelonggoh, lamun darak selawat, dek narak doa dengan toa, jadi dek man terima doa tak. Nah, jadi kunci doa terima arin terdoan dengan toa, arin tersak baca selawat. Kemudian yang ketiga, marak sabaru, sedekah niki endah ya, mampu jalin hubungan cinta kasih sayang. Ande terberumah tangga, ande temurak besiak kanca, epem balik, ande telah bijajari, ande tercitanin sakit siapa, iya sih dah, berwa paling dek. Dendek niatan kemahannya jinoat, kemahan isit biaya pesuntik, niatan sedekah. Kemungkinan inilah salah satu solusi untuk kita selalu mengamalkan ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala. Maraunin ulama-ulama, bahkan orang-orang ahli-ahli dulu, paling kuat otak manusia menerima 15 menit. Pokoknya juga sejaman nih. Maraunin gelas wah penok jadi nenek sabi sugur. Mungkin sekedar niki yang dapat yang sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Yang baik-baik itu datang dari Allah Ta'ala, dari baginda Nabi, para ulama. Mari kita sama-sama amalkan sesuai dengan kemampuan tiang plonggoh masing-masing. Kemudian mudah-mudahan ari ticanin tetap kuat iman takwa, ticanin kesehatan keafiatan zahir batin, ticanin murah rizki sahalal sa barokah, serta terjarian dengan sa murah hati. Nah ya to lebih lai al-makfurlah tong guru Mahmud Yasin ya sembe ini. Biasa nunas doa ngojok Allah Ta'ala, arim sa ticanin sehat wal afiat, lagu arak sa jarang tertunas yaitu iman. Iman niki yang mampu membela tiang plonggoh meleman dunia sampai masuk surga. Lamun sehat tenu jak ndek mampu belan ta. Makin tersehat lemaru sakit ta. Makin tebesuh bareh lapah ta. Napi sa mampu belan ta selama-lama iman perlu tertunas, perlu ta jaga keimanan keyakinan. Kedua, selalu tenunas sojok Allah Ta'ala murah rizki halal barokah.
lagu jarang menunas bahasa beliau arim sakti canin murah hati. Nah perlu untuk murah endah. Dene sakti canin harta benda halal barokah doang lagu endek murah. Loe endengan sakti canin rezeki loe halal cara mau lagu pelit endah. Nah murah harus murah murah hati. Mati husnul khatimah di bawah naungan syafaat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam serta syafaat guru-guru besar kita almarhumlah Bapak Maulana Syekh tetap dicanin kekuatan, keyakinan, keikhlasan serta keistiqomahan. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Mungkin sekedar niki ya tortian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dek teuli-uli ini. Makin zuhur. Baris langsung bertukar nih. Lembung tiang.